Berikut ini adalah pengujian kit inverter GS002 16 MOSFET model TO27 HJ5608 sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung aja kita uji. Di sini untuk langkah pertama, saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulu. Di sini saya akan tekan tegangan untuk menunjukkan settingan batas atasnya. Untuk settingan batas atas di posisi 30,5 volt ini dia posisi mati. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas bawahnya, saya turunkan tegangan. Untuk settingan batas bawah di posisi 21,1 volt ini dia posisi mati, kemudian dia akan kembali hidup di posisi 24,4 volt. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini, kemudian saya tambah menggunakan dua buah beban blowernya. Langsung aja kita bebani. Oke, sebelum saya bebani, di sini saya akan hubungkan inverter ini ke baterai terlebih dahulu ya. Oke, inverter sudah saya hubungkan ke baterai. Langsung aja kita bebani ya. Di sini sudah saya lakukan panel terbatas sampai sekitaran 1400-an volt lebih ya, kemudian saya akan lakukan lagi atas sampai hampir 3000 watt ya, kemudian saya tambah sekitaran 100 watt lebih. Oke, di sini di posisi 3100 watt ini dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.